Wah, hari ini saya ada di setu pengasinan, yaitu setu yang sangat luas ya. Ini setu ini beberapa kali saya mancing mendapatkan ikan mujair yang cukup besar ya teman-teman. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman semua. Oke. Ini peralatan yang kita pakai biasa. Pakai umpan cacing hari ini. Hari ini mendung ya, udah beberapa hari saya mancing itu mendung selalu. Oke, sehingga memang agak sedikit sulit ya untuk mancing di saat mendung. Oke, kita lihat para pemancing yang sedang mancing. Bro, itu kayaknya dimakan deh, bro. Kayak dimakan, bro. Ntar dulu, bro. Bro, belum masuk dia. Tunggu, bro. Oke, bro. Tunggu, bro. Itu dimakan, bro. Tarik. Alah, woi. Kenapa, bro? Woi, woi. Luar biasa. Kenapa namanya, bro? Gabus? Ini ikan mujair. Oh, kirain julung-julung. Alhamdulillah udah dapat banyak, bro. Pendapatan. Ya, bro. Waduh. Lumayan banyak, bro. Kapan-kapan, teman. Cuaca di sini ini sangat mendung ya. Semoga tidak turun hujan. Tapi kalaupun turun hujan tidak menghalangi ya. Niat kita memang untuk mancing. Jadi teman-teman ini adalah mancing liar ya. Bukan di empang pemancingan. Sehingga kita lihat saja, semoga ikannya banyak dan strike. Tangkut dia. Thank you.
banyak banget ikannya, makan mulu itu ikannya. Tarik, udah tarik aja. Ikan apa ini? Wah, ini ikan lohan nih kayaknya nih. Wah, merah sekali. Oke teman-teman, ini luar biasa ini. Ini dapat kita ikan seperti ini. Oke teman-teman, serasa ini sudah mau hujan. Saya akan selesaikan dulu mancing di Setu Pengasinan ya teman-teman. Nah, mungkin nanti akan saya akan ke Setu Sawangan. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman terhibur. Silakan datang ke Setu Pengasinan. Ikannya banyak sekali dan tidak ada habis-habisnya. Silakan saja dicoba. Oke teman-teman, terima kasih. Salam mancing mania. Oke teman-teman, sepertinya hari hujan sudah mulai turun dan ombaknya ini cukup besar. Untuk mancing ini agak sedikit mengalami kesulitan karena pelampungnya jalan. Oke teman-teman, kita sudahi dulu mancing di Setu Pengasinan. Silakan buat teman-teman yang akan datang ke sini. Oke, salam.